Itu seorang kejora bisa terpampang. Lagian kan memang juga sudah pernah ya sebelumnya katanya ya. Iya, dan ya makin bangga aja sih. Makin bangga, makin ya salut lah sama pencapaian dia gitu loh. Memang apa ya, dia apa ya? Ya berhak lah. Apalagi penyanyi dangdut gitu ya, iya, Mas ya. Iya, makanya. Nah. Awalnya kayak gimana sih, kok bisa ada di sana, tahu nggak? Kayaknya karena peringkat dia di apa sih Spotify ya, kayaknya. Saya juga nggak terlalu ngikutin. Kayaknya itu deh, sama labelnya lah ya itu. Kalau itu saya nggak terlalu ngikutin. Belum ada penyanyi dangdut yang pernah terpampang wajah. Nggak tahu ya. Dengan karya ya, Mas. Maksudnya dengan karya. Iya, nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu kalau soal itu. Tadi sih sempat nanya, katanya nggak ada memang. Iya benar. Katanya, tapi nggak tahu ya. Keluarga sendiri mungkin. Ya, pas awal lah, gitu. Happy lah, Bilar juga happy lah, istrinya nongol di Times Square gitu kan, siapa yang gak happy. Jadi beban gak sih? Maksudnya dalam arti, wah nama gue udah ke mancanegara nih. Enggak lah, justru dia makin semangat lah. Ja, thank you, Ja. Sampai ketemu. Bilar minta nomor kan. Oh, sampai nanti. Ya.